berkaitan dalam kasus ini, yaitu seorang laki-laki yang bernama Randy, yang juga adalah suaminya Lika. Ya, jadi Randy yang berumur 31 tahun adalah suaminya Lika. Jadi modus daripada Randy ini, dia menelpon Lika dan sebagai teller tadi minta uang, ya, alasan dia untuk pinjaman. Akhirnya Lika melakukan kejahatan di bidang perbankan. Dia membuat sistem, ya, jadi Lika ini membuat sistem dalam sistem. Ya, Anda bisa bayangkan dalam komputernya Rika itu sudah ada sistem perbankan, yaitu yang sudah dibentuk oleh BRI. Dia buat lagi sistemnya, ya, sehingga dia bisa mencetak buku tabungan tanpa diketahui oleh pihak BRI. Jadi uang yang diminta oleh sang suami inilah yang membuat Rika rela melakukan kejahatan ini dengan cara mengambil uang tunai dan juga mentransfer 3 nomor rekening bank yang berbeda milik tersangka. Jadi mengapa tersangka ini, saudara Randy, memaksa Rika untuk melakukan kejahatan tersebut? Alasan dia adalah untuk membayar angsuran barang elektronik, kemudian angsuran kendaraan roda 4, roda 2, dan juga menggunakan untuk permainan judi online. Ya, jadi Randy ini hobi judi juga, ya, judi online. Barang bukti sudah kita sita, kemudian akun judi online-nya sudah kita sita, kemudian ATM yang berbeda, buku tabungan BRI Britama atas nama Randy Tirta Putra. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 3 dan pasal 5 junto pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, tindak pidana, ya, pencucian uang, yang mana ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau denda paling banyak 10 miliar rupiah.